sampai sekarang saya hanya suka satu pembalap mm -hmm. MotoGP ya saya review sekarang nih ya saya cuma suka pembalap Halo GP mania, wow selamat datang kita kembali lagi tentunya di Trans7 Motorsport. Sign in, dan untuk kalian nih, pastinya yang suka banget untuk mencari-cari berita MotoGP. Nah, udah ada di sini ya, Bapak yeah. Taufik? Halo. Halo Grey. Eh, <laughs> akhirnya yang... ketemu nih. Ketemu akhirnya. Akhirnya kenalan <laughs> karena biasanya cuma lihat di blognya aja ataupun nonton di yeah. tas gitu ya. Akhirnya ketemu langsung di sini. Nah, hmm. mumpung ada orangnya di sini, <laughs> sekarang kita akan minta beliau untuk ngasih tahu informasi-informasi MotoGP secara lisan. Jadi kalian tinggal yeah. duduk manis, dengerin aja, nggak usah susah-susah baca gitu ya. Yeah. <laughs> Siapa tahu kan punya masalah. Penglihatan juga kayak Mark gitu Waduh diplopia ya Hahaha Gak ada Jadi sekarang tinggal dengerin aja Udah sembuh dia sekarang Udah sembuh Dan udah confirm kalau misalkan ya. Dia bakal dia hadir Di, hmm, di Amerika ya Kayak gak mungkin dilewatin juga gak sih? Ya betul Amerika adalah kayak dibilang Dia tuh sheriffnya kota Sheriff ya. dari Circuit of the America Bener nah. banget Kayaknya topinya juga gak pernah lepas ya Iya betul, tahun topi koboi ya Iya jadi ya. ya <laughs> gitu, tapi bedanya Dia bawa Honda gak bawa kuda benar nah, 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 nah karena kalau misalnya udah besi aja dia pakai iya hmm. dia pakainya udah besi <laughs> gitu kalau gigi tuh gigi pakai behel gitu ya oh, iya, betul <laughs> nah tapi kalau misalkan kita ngomongin MotoGP 2022 ya gimana guys okay. yang paling menarik perhatian selain Mandalika Ya apa nih yang menarik perhatian bagi saya adalah tiba-tiba setelah tiga seri ini mm -hmm. bukan hanya tiga pemenang yang berbeda sembilan Pembalap podiumer berbeda, jadi asli itu di antara Qatar, terus habis itu Indonesia, hmm. terus habis itu Argentina. Itu nggak ada satu pembalap pun yang ngulang podium, yeah. bahkan seorang Fabio Quartararo yang sebegitu kuatnya tuh hanya sekali. Ditegahin hanya sekali, nah, seperti yang kita tahu ya. Ini kan sejak uh, Mark udah mulai tidak mendominasi podium yeah. satu gitu uh, uh, uh. ya, karena kan memang dia ada uh, kecelakaan yeah, gitu betul. kan, dia harus nah. miss beberapa yeah, seri nah. gitu. Recovery ya, hmm. recovery untuk recovery ya yeah, gitu. Betul. Ini kan menjadi sengit dan semakin betul. seru banget kita nonton MotoGP yeah, karena iya sebelumnya kita udah ada sedikit rasa tenang di hati. Oh P1 udah ketebak Oh gitu, 4L ya Iya kan Lu lagi, lu, lu lagi, lagi Lu lagi, gitu kan <laughs> Ini udah ketebak gitu yeah, yeah, nah, yeah, yeah. Iya, unpredictable, kan... gak bisa diprediksi Nah sekarang yeah, nih dari ah. mulai tahun lalu gitu kan sampai tahun ini gitu Ini pastinya nggak bisa nebak mm -hmm. Dan ternyata pembuka MotoGP di 2022 bikin kita nggak bisa nebak lagi Betul Iya. Nah, kalau misalkan tahun lalu kita masih bisa Quartararo di kayaknya. Iya iya. Kayaknya iya Kayaknya kuartararo, deh, iya, gitu kan. Iya iya betul. Kalau tahun ini kayaknya Eh tapi kok? Tapi eh. Tapi Bastian ini. Eh, eh, eh. Oh, bisa, no. siapa yang bisa yang jadi. pertama? Siapa yang pertama kali uh, nebak atau siapa pertama mau gitu ya mm -mm. ngebet ke Bastian ini? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya sekarang kalau misalkan taruhan juga orang kayaknya nggak berani angka gede deh. Iya. Ya udah lima ribu aja boleh sih gitu. Soalnya nggak bisa ketembak nih gitu kan. Iya, kalau iya, naruh kayak satu juta dan lain-lain, <laughs> wah, kayaknya kemungkinan kalahnya lebih besar gitu iya, kan. Iya, karena bener, karena nggak bisa diprediksi ya. Banyak banyak hal yang bisa, apa namanya boleh dibilang mempengaruhi hal tersebut gitu Grey mm -hmm. bener banget, banyak banget surprise ya mm. di MotoGP 2022 belum lagi ini juga MotoGP dengan seri terbanyak iya betul kita bisa Jadi, lihat dia mulainya Maret awal, ini bang, jarang banget nih <tuk> MotoGP dimulai awal biasanya akhir-akhir Maret atau mendekati April baru dia mulai bener ini menunjukkan bahwa dan kita bisa lihat juga beberapa tes juga diperdikit gitu ya jadi ya. ini benar-benar tight banget tight banget sampai November nanti ya iya hmm. jadi pembalap pabrikan itu semakin sedikit memiliki waktu untuk mengetes motor hmm. bahkan jadi lebih banyak mereka ngetesnya mau nggak mau pada saat race kayak begitu ya pada saat race ataupun ya uh, tim lainnya di luar betul. race gitu kan ya, Nyo iya iya nyoba, nyoba-nyoba gitu untuk itu, bisa itu nggak bisa Greg hanya, -hanya beberapa Beberapa hanya satu, bahkan yeah. hanya ada satu pabrikan yang bisa seperti itu, mm -hmm. yaitu Aprilia. Mm -hmm. Sementara pabrikan-pabrikan lain, karena mereka sudah statusnya adalah non-konsesi, mereka tidak boleh uh, race di sembarang tempat dan di sembarang waktu. Kalau Aprilia, karena dia konsesi, dia bisa race. Terserah mereka kapan, dan terserah mereka di mana, bahkan disentul pun boleh gitu hitungannya. Namun, dia dibatasi oleh jumlah ban, di mana Michelin hanya menyediakan. 120 pis ban per pembalap jadi hanya 240 pis untuk tes satu tahun silahkan habiskan terserah mau di mana terserah kapan kayak gitu buat Aprilia nah itu dia jadi ini uh, GP Mania di episode kali ini kita sih fokusnya bakal ngebahas race kemarin sama Race besok nih. Oh iya Ya kan. Nah, kemarin yang di Argentina, berarti Argentina ya? gitu kan. Mm -hmm. Terus race besok karena di episode sebelumnya ya? mm -hmm. udah lumayan banyak bahas yang sebelum sebelumnya. Bener. Bener. Nah, nah mungkin kalau misalkan kalian belum nonton nonton deh gitu ya. ya. Sip. Nonton. Terus juga yang menarik di tahun ini ini kan pertama kali Rossi nggak ada. Tapi Bener. ternyata tidak berhasil menyurutkan antusias orang buat nonton MotoGP. Iya betul. Iya mm -hmm. kan. Nah coba sekarang untuk kalian nih yang lagi nonton gitu ya yang tadinya fans MotoGP Eh iya. fansnya Valentino Rossi iya. pengen tahu nih beralihnya kemana sih? Iya, ah itu juga saya juga kepo tuh. Kepo pengen kan? kemana tuh? Coba deh komentar di bawah karena kita pengen tahu nih untuk kalian yang tadinya uh, kayaknya VR garis keras gitu ya. Mm -hmm. Nah, ini tuh sekarang beralihnya tuh untuk mensupport siapa nih? Karena yeah. kan yang seperti yang tadi kita udah bahas, kalau misalkan MotoGP sekarang itu enggak ketebak banget siapa juaranya bener, gitu kan. Bener. Nah, jadi tulis komentar kalian di bawah. Kalau misalkan uh, dirimu Mas gimana, Gren? Kalau dirimu yeah. tuh kalau disuruh milih oh, yeah. sekarang. Aha. Satu Saya sering banget pilih ditanya, sebenarnya uh, Mas Topik tuh uh, uh, suka sama siapa ya? Karena saya bilang setiap orang tuh punya tendensi untuk menyukai pembalap tertentu, ya betul. Cuman, saya jujur, dan ini baru sekali saya ngomong bahwa saya nggak punya... Uh, uh, saya nggak ngefans sama satu pembalap pun yang ada di line up ini. Sampai sekarang, saya hanya suka satu pembalap mm -hmm. MotoGP, ya. Saya reveal sekarang nih, ya. Saya cuma suka pembalap satu orang, namanya Casey Stoner, dan Casey karena Casey Stoner, stoner. sekarang udah nggak balap kan, mm -hmm. jadi... Saya dari dulu tuh suka sama Casey Stoner, Bagaimana dia bisa menak, terutama karena dia sukses banget ya, menaklukkan Ducati yang mm -hmm. boleh dibilang hampir semua orang nggak bisa. Menulang. Bahkan sekelas Valentino Rossi sendiri aja boleh dibilang gak, nggak 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 berhasil ya untuk menaklukkan Ducati. Sampai sekarang seperti itu, kecuali Jorge kali kemarin ya. Iya, hampir ya, tapi ternyata ya. dia udah pindah duluan. Kalau sayang orang banget, akhirnya. nah <laughs> itu tuh juga yang bikin <laughs> kayak... Iya. Kenapa, Aduh. why gitu kan, kenapa harus pindah yeah, yeah, yeah. gitu Tapi kalau melihat dari ya, tendensinya, uh, tahun ini ya mm -hmm. uh, Siapa yang bakalan, um, apa namanya, uh, bagus gitu ya sampai akhir uh, Sama, semua orang ya awalnya ngomongnya 4L itu, lo lagi-lagi ya yeah. Ya Fabio Quartararo, ya Peko Banaya, ya Joan Mir gitu ya kita bisa lihat juga lagi pembalap-pembalap kayak uh, uh, Maverick finalnya saya berharap, berharap seperti itu jadi seperti itu kalau misalnya ngelihat dari on tapi ternyata ya gitu dia saya sendiri hitungannya jadi kayak yang terkejut gitu yang lihat <laughs> tiga race pertama wow ini random banget gitu random kalau anak sekarang ya gitu ya <laughs> ini random banget guys gitu ya. <laughs> 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 ya <bener. laughs> kalau anak sekarang <laughs> gitu tapi ini spesial banget karena uh, besok nih di Texas itu jadi nggak cuman sekedar uh, seri keempat MotoGP gitu ya iya. di tahun 2022 tapi juga ini merayakan 500 tahun Grand Prix, Grand Prix from the Racing Together era sejak GP pertama kali tahun 1992 jadi iya. total udah 36. 30 tahun gitu. dan MotoGP sendiri sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Secara kita ketahui, eh uh, race pertama MotoGP kelas MotoGP itu artinya kelas 4 tak ya. Uh -uh. Itu terjadi 7 April ya, 2002 artinya mm -hmm. persis ya 20 tahun ya dari sekarang kita shootnya gini ya yeah. <laughs> dan waktu itu Valentino Rossi menang di Suzuka dan unfortunately ya Suzuka sampai sekarang masih belum lolos FIM <laughs> karena mm -hmm. memang sirkuitnya bener-bener bahaya menurut FIM gitu iya, karena emang nggak um, gak mudah kalau misalkan kita ngomongin ngedesain sebuah yeah, sirkuit gitu kan betul, makanya nah. kayak memang prestasi besar banget dan mm -hmm. leganya semua pebalap Merasa uh, Mandalika yeah. itu kemarin yeah. merupakan sirkuit yang bagus, sirkuit juga, yang gitu. bagus, jadi kayak... Nah. Huh. Iya gitu iya iya <laughs> dan cantik ya cantik ya saya dengar dari beberapa komentator termasuk juga Simon Craver ya pak komentator track komentatornya MotoGP mm -hmm. ya, mereka bilang bahwa ini tuh kandidat kuat sih merupakan uh, uh, sirkuit yang paling cantik memang di, di di jajaran 21 race MotoGP tahun 2022 ini dan selain cantik juga ternyata menghibur ya, ya banyak lawaknya ya <laughs> MotoGP Mandalika tuh ya lawak kayak... dan serem ya kalau kita lihat kayak ada ya, petir jatuh benar. <laughs> tapi antara <laughs> Quartararo, kayak misalnya pebalap ya. dengan penontonnya yang ada di Edu itu ya. kan kayak bisa langsung ya, interaksi, interaksi kan, kayak kemarin betul, Quartararo nah, gitu kan ya, ya, ada ya. satu penonton ya, yang joget-joget, ya, 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 terus bener. kameranya tuh pindah-pindah, Quartararo ya, ya, ya. penonton, Quartararo penonton <laughs> sempat nonton gak sih? Gitu, bener, ya? nonton nah, saya momen nah momen itu tuh kayaknya, persis. wah lawak banget ya, nih nonton, itu saya masih di media center waktu itu ya, karena mm -hmm. juga langsung meliput ke mandalika dan itu tuh benar-benar yang sesuatu yang apa namanya terlihat bahwa tingkat entertainment dari Dorna pada saat uh, ngambil sudut-sudut uh, uh, video itu juga sekarang tuh jadi kayak lebih berkembang sehingga orang tuh nggak hanya lihat balapnya aja tapi uh, trackside ya di hal-hal di sisi balap juga terungkap di situ. Betul. Hmm. Oke, kita tinggalkan ya Mandalika. Kita bahas sedikit mungkin tentang Argentina kemarin Argentina. Gimana tuh? Re. Coba. Apa yang paling menarik dari Argentina kemarin? Apa nih? <laughs> Apa yang paling menarik dari Argentina kemarin? Udah pasti. Iya. Akhirnya? Iya. Untuk pertama Pertama kali. Setelah setelah <laughs> Sekian, bukan sekian purnama <laughs> lagi Berpurnama-purnama ya beribu ribu purnama <laughs> Akhirnya merasakan, mencicipi Podium pertama Podium pertama Yaitu Aprilia Ya betul, Aprilia dan juga Alex Espargaro Dan juga Alex Espargaro Itu bener-bener ya, jadi dua-duanya itu Dua-duanya, jadi Wah, ini sih prestasi luar biasa ya. Bener, bener. Ini adalah buah hasil kesabaran bener. dari Alex Espergaro gitu dan akhirnya. Dan juga Aprilia juga. Dan juga Aprilia, Aprilia dan ya. memang mereka membuktikan bahwa progres dan juga usaha yang mereka lakukan selama hmm. ini ternyata membuahkan hasil, hmm. udah mulai terlihat nih bahwa mereka udah bisa sangat bersaing banget di ya. depan. Betul. Di depan. Nah, ya. jadi memang ternyata yang mereka kerjakan selama ini juga uh, ternyata berhasil untuk mengembangkan teknologinya, hmm, gitu kan. Hmm. Terus juga motornya sesuai dengan trek trek pada umumnya mungkin dia ngambil garis besar dari seluruh trek kali ya. Jadi yang gini, dibutuhkan kalau, tuh apa atau gimana? Kalau kita lihat dari perkembangan Aprilia. Hmm -mm. Uh, ini menarik ya. Kenapa? Karena Aprilia kembali ke MotoGP itu melalui uh, boleh dibilang berliku dan juga berat kalau mm -hmm. menurut saya. Mereka pertama hadir di climbing rule team di sekitar tahun 2012-2013 kalau nggak salah. Itu tuh uh, suffer banget, menderita banget. Kenapa? Karena mereka masuk ke MotoGP melawan motor-motor prototype dengan klep menggunakan uh, pneumatik segala macam. Namun mereka hanya berbasis mesin RS4V. Hmm. Jadi mesin super baik Artinya uh, sejago waktu itu juga pembalapnya kok. Uh, kebetulan juga Alex Espargaro juga yeah. waktu itu. Uh, kita bisa lihat di situ betapa Alex Espargaro itu berat banget susah gitu ya karena memang motornya juga kurang bagus gitu ya. Terus habis itu kita bisa lihat lagi perkembangan 2-3 tahun terakhir Aprilia masuk terutama ketika uh, Massimo Rivola akhirnya apa namanya berlabuh ke tim ini, tim Noale ini kita lihat uh, memang tidak banyak diberitakan cuman memang uh, moving dari uh, Mazimori Volla yang kita tahu itu punya jam terbang cukup banyak dia adalah uh, technical director dari Ferrari ya di Formula 1 sempat dulu sebelumnya di Benetton kita bisa lihat di situ mereka banyak membawa insight insight technical mm -hmm. di motor uh, Aprilia RSJP ini Uh, kita bisa lihat juga bentuk dari Aprilia RSGP ini boleh dibilang kalau biasanya kalau kita ngomongin RSGP gitu ya sebelumnya ini motor tuh kayak yang kok kayak ngikutin Honda banget gitu kan mm -hmm. gitu ngikutin Honda banget namun setelah Masimo Riva hadir itu tuh nggak lagi gitu hitungannya udah kalau kita lihat awal bagaimana mereka mendesain mesin V4 yang hanya 72 sampai 60 derajat itu tuh benar-benar sangat RCV banget gitu. Terus habis itu selama masih masih Morivola datang, terus mereka bisa mengembangkan mesin dan juga bahkan sampai mengubah mesin menjadi kembali V4 90 derajat. Terus habis itu yang paling membuat saya takjub adalah bagaimana masih Morivola merekrut banyak teknisi-teknisi uh, khususnya di, dari uh, segmen ilmu aerodinamika. Itu banyak banget ke Aprilia sehingga kita bisa lihat uh, bentukan walaupun memang ini pro kontra ya bentukan dari sayap-sayap um, atau winglet-winglet yang dipakai di RSGP itu memang ada yang bilang berlebihan atau gimana cuman Ya, RSGP ya begitu, nggak ada yang nggak ada yang nyamain gitu loh. Ya artinya ini memang benar-benar uh, development yang dilakukan Aprilia uh, berkat uh, hadirnya Massimo Rivola yang punya banyak uh, insight dan juga pengetahuan di Formula 1 itu memang terasa banget di sini. Dan kita bisa lihat mereka nggak bisa uh, hanya langsung uh, leburkan mesin Formula 1 di sini gitu ya karena memang mesin mesin di atas 4 ban itu beda untuk bagaimana mendesain mesin di atas 2 ban. Mereka tidak memaksakan, mereka pelan-pelan dalam melakukan development mesin, akhirnya hadirlah RSGP 2022 ini yang kita lihat kenceng banget. Kenapa? Saya lihat waktu di apa nah? Waktu di Argentina, di Argentina. Termas di Rio Hondo, kalau misalkan Alexis Bargaro overtake Jorge Martin di sektor 2, sektor 3, sektor 4. Saya bilang wah wow, ini Aprilia jagonya di tikungan-tikungan tapi dia buktikan kepada dunia pada saat itu dia overtake Jorge Martin tuh di straight. Nah, artinya gila kan. Overtake Ducati di straight artinya apa? Top speednya lebih tinggi daripada Ducati itu yang bisa saya Tapi bikin kaget. memang kalau misalkan ada setiap kali ada improvement di aerodinamis ya. gitu ya. kan aerodinamika gitu, ya. itu nggak cuma Aprilia, semua udah pasti Bener. jadi bahan apa ya perhatian gitu yeah. Duh, kok gini kok gitu gitu yeah, kan yeah, kayak yeah, 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 benar. beberapa waktu yang lalu juga sempat uh, improvement dari Ducati juga yeah. jadi pembicaraan mm -hmm. gitu tapi memang kalau kita ngomongin uh, aerodinamis gitu ya yeah. itu tuh ternyata pengaruhnya sangat besar benar. gitu kan terhadap motor mm -hmm. di uh, untuk untuk stabilnya motor yeah, untuk, untuk stabilnya kencangnya motor, motor mm -hmm. gitu kan karena kan kalau kita ngomongin uh, speed speednya MotoGP dengan iya. motor uh, 1000 cc gitu kan pasti 200 sekian 300 sampai 200 hmm. sekian di uh, tikungan juga oh, bisa. di tikungan bisa. Ya kan hmm. gitu di tikungan 200 tuh sampai 300 berarti kan yang dilawan adalah apa? Angin dong. Iya betul. Hmm. Nah, angin walaupun gak kelihatan itu kan tekanannya hmm. berat banget yeah, ya. iya iya betul. Nah, untuk bisa melawan angin memang butuh sesuatu alat yang bisa tidak Menjadikan angin sebagai musuh, betul. Tapi menjadikan angin itu sebagai alat bantu, betul. Nah, betul tapi banget, Greg. ternyata mm -hmm. yang dilakukan Aprilia ini berhasil, guys. Ya, yeah. mm -hmm. gak cuman kencang di trek lurus, yeah. tapi juga stabil di belokan. Yeah, nah, betul. itu yang penting ya. Benar. Nah, benar, karena benar kalau banget. misalkan uh, seret cuma cuman satu atau dua biasanya, benar. <laughs> Dalam Dan kita ngomongin sirkuit <laughs> kayak Argentina yang... Track lurusnya berapa panjangnya dia? Satu kilo lebih Satu kilo lebih kan lebih. dari satu kilo Aha. kan Nah Dan kita, juga nanti di Amerika 1,2 kalau nggak salah Nah kita udah pasti mikirnya nih sebelum race kemarin di Argentina <tuk> Ah ini mah di luar Ducati kayak berat nih <tuk> gitu kan? Iya betul Tapi ternyata Aprilia itu bisa lebih kencang dibanding Ducati iya, gitu ya itu, Iya itu ya Wow ini Terbukti banget Terbukti banget Karena gitu Karena overtake-nya di stride <tuk> Iya kan <tuk> di stride gitu jadi emang wah gitu kan <tuk> Kok kenceng, iya, iya, pas nonton kan, Kenceng kali loh ini dia gitu kan Mungkin gimana, udah bukan okay. gaspol lagi kali ya Udah lebih kayaknya ya Atau gasnya ditambahin di kanan, di kiri ya Kanan, kiri, <laughs> mungkin kaki juga udah bukan rem kali ya iya, Isinya uh, uh, gas gitu kali ya iya, Kalau biasanya, biasanya rem di tangan sama kaki Sekarang uh, gas nih tangan sama kaki mungkin Atau gimana Jadi memang uh, secara umum <laughs> Ya memang uh, bener yang Grey bilang bahwa Mereka tidak lagi menganggap angin sebagai musuh Tapi bagaimana caranya membuat angin itu sebagai teman gitu ya, di mana angin disalurkan. Kalau untuk winglet depan itu dijadikan alat tekan ke bawah atau downforce gitu ya, itu bisa juga untuk belakang. Dan kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya Aprilia gitu ya merupakan salah satu pabrikan yang paling deket pada saat dia mepetin teknologinya Ducati. Artinya pada saat Ducati menciptakan ini, mereka tuh boleh dibilang yang cukup de deket waktunya dalam melakukan pengembangan Eh, apa perlu pakai? Misalkan ride height devices yang belakangnya mm -hmm. mereka yang udah semi otomatis. Saya bener, waktu itu Ducati bilang seperti itu. Um, jadi artinya otomat semi otomatis ini tidak pakai listrik, tetap tidak pakai elektronik, tapi dia tuh bisa menyesuaikan pada saat dia mau belok. Uh, terus abis itu dia otomatis untuk turun bagian belakangnya, dan itu tuh langsung di, diikuti sama Aprilia cepet mm -hmm. banget pengembangan api. Ya, mereka nggak bilang, bilang tiba-tiba uh, kok mirip dengan Ducati yeah. gitu ya. Artinya, salah satunya juga adalah mereka bisa, uh, apa namanya, uh, mendekatkan gap ya, boleh dibilang dengan yeah, Ducati. Betul. Jadi, nggak terlalu lama lagi dalam proses, uh, developmentnya ini juga menurut saya sih, salah satunya yang uh, mungkin ada hubungannya dengan bagaimana atau masifnya beberapa teknisi-teknisi Formula 1 yang hadir di Aprilia. Wow, itu dia. Mm. Ini yang menjadikan Alex Espargaro sekarang peringkat yeah. satu. Mm -hmm. Coba kita contek ya, kalau sekarang peringkat satu peringkat itu satu. kan dia 45. dengan nah. 45 ya kan ah, terus nomor point. dua Brad Binder yes. ya ini yang KTM salah ya KTM nih Yuk ini juga nih. menarik nih ngomongin ini ya kan nanti kita ngomongin KTM okay, okay, terus okay. nomor tiga Enya Bastian ini di 36 ini, ini masih mepet nih poinnya yeah. ya kan terus juga ada Alex Rins di Suzuki Quartararo Yamaha yeah. pokoknya hampir semua pabrikan masuk gitu ya dan nggak hanya mesin-mesin baru nah bastian ini pakai mesin 2021 gray <laughs> jadi dia nggak pakai mesin yang baru bastian ini mm -hmm. ini ya banyak orang yang menilai bahwa memang e, kenapa bastian ini bisa kenceng gitu mm -hmm. ya karena memang dia udah tinggal pakai mesin udah yang gak dia pakai gitu, udah nggak ya? udah artinya di dia artinya udah pengembangannya bukannya udah nggak udah nggak stop artinya ini motor udah komplit gitu ya dia udah dapet motor lungsuran dari fekobana nya tahun lalu mm -hmm. which is di akhir-akhir tahun kita tahu dia stabil banget Pekobana ya di situ Jack Miller juga terus dia pakai motor itu dan emang bisa kelihatan sih dia nggak butuh banyak dia dia nggak butuh banyak setup setup tiba-tiba kenceng dan juara ya waktu itu ya Gitu, Bener. di Qatar ya oh. <laughs> Iya, nah ini uh, tadi udah sempat mention ya, ya. KTM menarik <laughs> apa sih yang menarik dari KTM wah KTM menarik dari yang yang menarik dari KTM yang pertama adalah bukti empirik bahwa mereka ternyata bisa menang Ya. ya kan pasti itu kan tapi pertanyaannya kenapa bisa menang gitu ya karena kenapa uh, Grey kalau kita uh, flashback sedikit gitu ya ke tes pramusim dua kali ya di Sepang dan juga mm -hmm. di Mandalika mm -hmm. itu tuh boleh dibilang ini kok KTM kayak yang mau mau enggak enggak <laughs> balapan gitu kan kita lihat kok performanya kayak melempem Gak ada deh pokoknya orang yang mau 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 taruhan gua megang ktm gitu Gak hmm. bakalan ada orang mau kayak gitu belum berani belum, belum berani. berani lah oke okay, gua megang KTM pasti menang gak akan, gak akan pernah ada yang kayak itu mereka pasti biasanya kan kalau nggak arahnya Ducati Honda Yamaha dan segala macam namun tiba-tiba ya kayak begitu kita bisa lihat ya sampai terakhir uh, apa namanya Miguel Oliveira tuh bisa menang di sini dan itu tuh nggak hanya pengembangan sumber daya manusia dalam hari ini pembalap gitu ya dan ternyata kalau kita lihat juga itu banyak hadir peningkatan-peningkatan eh, teknis dan juga organisasi dalam KTM sendiri. Nah gitu. Secara kita ketahui Miguel Oliveira itu merupakan salah satu pembalap yang juga boleh bilang nggak bukan pembalap yang baru kemarin gitu mm -hmm. ya. Artinya dia udah banyak banget dan dia juga udah pernah juara juga. Kita ketahui tahun-tahun lalu dia pernah juara di Austria sampai dapat mobil BMW, Grey hmm, bisa ingat kan, ya kan, yeah, sampai dia di, di, di atas BMW-nya Terus abis itu Brad Binder juga kuat banget. Iya. Terus abis itu uh, kita bisa lihat juga kalau misalkan kita lihat dari motornya sendiri, ya, mereka punya uh, pengembang yang begitu pengalaman banyak banget di mesin V4, 4 v atau uh, dia adalah Dani Pedrosa di situ, gitu ya. Terus abis itu satunya lagi adalah Uh, mereka tidak lagi, artinya tidak lagi mengembangkan terlalu banyak part. Jadi mereka sekarang sudah sangat fokus di beberapa part-part yang mau mereka kembangkan di sepanjang musim yang masih boleh dikembangkan ya terlepas dari mesin. Kalau mesin udah nggak boleh dikembangkan, kayak misalkan bagaimana swing arm, bagaimana setup-setup elektroniknya itu masih boleh. Dan kita bisa lihat juga lagi dari segi uh, pengorganisasian KTM. Kita tahu lah KTM tuh merupakan salah satu pabrikan Eropa yang uh, Settle lah ya kalau di uh, motor produksi massal gitu ya. Terus habis itu juga KTM juga punya backup sponsor yang begitu kuat dengan Red Bull hmm. ya. Di Formula 1 kita bisa lihat, di MotoGP juga dari dulu juga backupnya gede banget. Terus habis itu juga dia punya satu sirkuit sendiri yaitu di Red Bull Ring di Austria. Terus habis itu di tahun 2022 ini mereka boleh dibilang menghadirkan e, perubahan organisasi yang begitu masif ya dengan mendatangkan e, beberapa e, orang penting dari Ducati dan inilah yang menurut saya e, menjadikan kayak mereka akhirnya menghadirkan kayak missing link yang sebelum ini mereka bisa belum dapatkan di 2020, di 2021 mereka tuh kayak yang gimana gitu masih ada satu nih yang e, dikit lagi mau dikembangin gitu ya dan ternyata ya mungkin finishing touch finishing touch-nya itulah yang yang di yang bisa akhirnya dikembangkan di sini. Seperti kita ketahui bahwa mulai 2021 pertengahan mereka merekrut Fabiano Stellacini. Fabio Fabiano Stellacini Cini ada adalah uh, nanti bisa dikasih gambarnya ini ya. Di sini mm -hmm. uh, dia adalah orang tangan kanan dari jiji uh, Dalinya. Bisa bayangin tangan kanannya yang mengurusi masalah uh, Technical. Jadi itu boleh dibilang hampir seperti technical director di Ducati pada saat dia sebelum uh, keluar. Nah yang kedua Gray, uh, kita bisa tahu bahwa uh, mulai tahun 2022 ini gitu ya, tim Red Bull uh, KTM, Factory Racing itu menghadirkan seorang yang bernama Francesco Guidotti. Dan Francesco Guidotti ini adalah uh, orang penting di tahun-tahun sebelumnya Ducati khususnya di tim Uh, satelit yang di support factory yaitu Pramac Racing. Kita bisa tahu tahun lalu juga Pramac Racing kan oh uh, dia menghasilkan banyak banget pembalap-pembalap hebat kan yang di feed ke Ducati kan. Ada ada Iannone ya. Terus habis itu kita bisa lihat juga terakhir ada 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 Johan Zarko Terus habis itu terakhir kita bisa lihat ada Jorge Martin. Dan kita bisa tahu jadi akhirnya uh, KTM itu menghadirkan dua sisi apa namanya dua sisi atau dua model e, sumber daya manusia yang satu itu e, mengatur masalah sumber daya manusia pembalap e, kontrak segala macem ya yaitu e, Francesco Guidotti dan satu lagi menangani masalah teknikal yaitu Fabiano Stellacini itu. Jadi ini tuh kalau ya memang sih kelihatannya kayak yang silent yang hadir di dalam dalam tubuh organisasi KTM cuman inilah yang terjadi di KTM tahun 2022 ini sangat Jadi, masif. Jadi silent killer gitu ya. Boleh dibilang seperti itu sih nah itulah yang membuat MotoGP akhir-akhir ini ya dari tahun lalu itu semakin menarik karena Benar. memang pabrikan-pabrikan lain dan juga tim-tim lainnya ini melakukan improvement yang luar biasa. banget. Kalau misalnya, <laughs> ya, iya. kalau misalkan beberapa tahun yang lalu yang menang ya uh, Jepang lagi, Jepang lagi, yeah. Jepang lagi gitu kan. Kalau sekarang tuh ternyata yang lain juga loh kok improvementnya lumayan. Bukan gitu. hanya yang lain, Grey kalau kita uh, runut ya 5 mm -hmm. Grand Prix terakhir kita mulai dari Portimao di Algarve 2021 terus habis itu oh, ada Oh seri terakhir dulu Ya. Okay. Terus habis itu kita masuk ke seri finale di Valencia, terus habis itu Qatar, Qatar terus habis itu Indonesia, Indonesia dan Argentina. Kita bisa lihat pemenangnya enggak ada dari pabrikan Jepang. nggak ada motor pabrikan Jepang di sini. Kita bisa lihat bahwa the rise of European engine hadir di sini secara tidak sengaja atau gimana gitu ya tiba-tiba kok -tiba, oh, Ducati, KTM dan ternyata wah Aprilia gitu kan Honda sama Yamaha kemana gitu kan tapi perform lah di Mandalika permom, kemarin permom. ya kan Yamaha tapi kenapa tuh pertanyaannya tuh itu juga menarik ya memang kalau mungkin ya mungkin karena memang kita bisa lihat sendiri sorry jadi saya yang nanya nih no. ini kan ada uh, apa ya ada penjelasan dari hmm. orang yang isi otaknya Google gitu ya <laughs> tadi ngomong tuh uh datanya lengkap banget ada juga penjelasan dari orang awam aku okay. mewakili orang Boleh. awam Boleh. ya gitu <laughs> kalau misalkan kita nonton MotoGP gitu kan yeah. baik Honda maupun Yamaha itu kan stikernya uh. udah pakai bahasa Indonesia yeah. uh -huh. ya kan uh -huh. karena apa karena memang mark mereka yang Gede, ya? paling besar itu di Indonesia, iya, betul. makanya nggak heran sponsor Indonesia juga masuk kan masuk. ke MotoGP bener, gitu. Bener. Jadi dan berapa banyak motor Yamaha ataupun Honda yang bisa dijual di Indonesia? Benar, itu luar biasa banyak banget. Mm -hmm. Mungkin saking mereka fokus terhadap uh, konsumen loyalnya yaitu yeah, Indonesia, yeah, yeah. <laughs> sehingga sehingga gimana Grace? Sehingga Kok cocok banget sama Mandalika. Oh gitu, Gua mungkin udah ini. udah Ujung familiar gak... dengan mataharinya Indonesia. Oh gitu. Mungkin familiar dengan karakter kelembaban udaranya oh, Indonesia. gitu ya. ya, 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 ya. Mungkin loh. -kan? Mungkin, mungkin, mungkin. Nah, sekarang kita lempar ke ahlinya. Monggo okay. ditanggepin. Saya tahu arahnya Grey kan. Mungkin Grey mau bilang bahwa wah, ternyata M1 mungkin di-develop khusus buat Mandalika gitu ya. Kayak gitu. Kayak gitu ya, atau mungkin, "wah, ini jangan-jangan gara-gara Fabio Quartararo duluan nyampe Mandalika, karena kan dia nggak ikut parade waktu itu, gak kan? bisa jadi ya. Cuman, kalau kita lihat, memang uh, ini kita ngomongin Yamaha ya, uh -huh. di, di Mandalika ya. Uh, awalnya gitu ya, kalau ngomongin Yamaha itu, uh, stereotipnya adalah motor ini tuh agak susah ya untuk diajak balapan dalam kondisi basah ataupun mix hmm. itu pas kalau kita lihat data-data di tahun-tahun sebelumnya itu hasilnya memang nggak nggak terlalu bagus jarang orang mau pegang Yamaha pada saat kalau misalnya hujan, uh, kayak gitu jarang banget karena karena mereka memiliki kayak grip ban belakang entah ini kenapa mungkin karena uh, apa namanya uh, platform dari mesin inline 4 inline form mereka atau sasis atau kayak gimana cuman memang A grip di ban belakang itu agak kurang. Namun di Mandalika kemarin Fabio Quartararo tuh kayak yang flying. Iya. Bener. Padahal itu hujan gitu kan. Saya juga awalnya -awal, wah hujan nih Fabio Quartararo pasti berantakan mundur-mundur-mundur gitu pasti ke belakang. Tapi ternyata oh kira dia fight gitu kan di 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 di, di track yang sebegitu Basahnya. Basahnya gitu ya Pertama bingung apakah, apakah memang seperti yang Grey bilang gitu ya M1 dibuat khusus buat Mandalika gitu kan Tapi kalau saya pikir kayaknya enggak gitu <laughs> kayaknya... kan Ada 21 artinya hanya 1 per 21 kayaknya enggak mungkin Apalagi kalau dia berniat untuk juara dunia Sebenarnya enggak mungkin membuat. karena memang ide membuat Mandalika <laughs> juga kan Enggak ah, iya, dari awal ya iya benar. Cuman saya ngeliatnya gini Ini menurut analisa saya adalah Biasanya Permasalahan yang biasanya diinformasikan ya pada saat media debrief atau 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 seperti apa itu permasalahan Yamaha adalah e, pembalap itu tidak bisa menghadirkan temperatur yang optimal pada ban belakang sehingga gripnya nggak dapat pada saat dia hujan hmm. itu yang diinformasikan di ke saya waktu itu kalau nggak salah di, e, e, di di sebuah konferensi pers khusus untuk ngomongin e, teknologi dan itulah yang jadi permasalahan Yamaha ketika dia e, balap di kondisi hujan namun kalau pada saat kita uh, flashback lagi ke Indonesia, mm -hmm. Indonesia itu kan uh, spesial ya kan, walaupun hujan yeah. tapi kondisinya humid, gitu yeah. ya, yang nggak dingin dingin banget gitu kan sehingga analisa saya adalah walaupun dia hujan, namun Fabio Quartararo oh. itu berhasil menghadirkan uh, temperatur optimal yang diperlukan oleh ban belakang walaupun bannya itu rain agar bisa menghadirkan grip yang bisa dipakai optimal untuk balapan. Jadi perkiraan saya itu kenapa dia tiba-tiba tune in banget pada saat balap tiba -tiba walaupun basah ting, gitu Iya yeah, bener Tiba-tiba Oh, jadi seperti itu guys penjelasannya ya. Nah, ini kalau misalkan kita ngomongin uh, tadi kita udah ngomongin Ducati, yeah. Aprilia, terus juga KTM, hmm. terus tadi juga kita sedikit bahas Yamaha ya. Yeah. Nah, Yamaha Uh, kita mungkin beralih sekarang ke Suzuki Suzuki boleh nah, Yang kemarin masuk di tiga ya Benar. P3 mm -hmm. Memang kalau kita ngomongin Alex Rins Itu kan kayak naik turun, naik turun, naik, naik turun, naik, naik turun, naik naik turun. Naik. Tapi katanya mm -hmm. Dia udah mulai dapet mood 2020 nya lagi nih Wow gitu Kan dia sempet ya, ya, hilang ya. mood nih 2021 ya, 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 benar, Katanya benar. dia udah mulai dapet lagi nih mood 2020 nya Kemungkinannya ya. Rins di tahun 2022 gimana? Uh, kalau kita melihat kemungkinan dari pembalap-pembalap uh, Suzuki secara umum mm -hmm. ya, baik Rins maupun Mir, ini kita juga harus melihatnya uh, secara global kompleks ya antara mm -hmm. motor dan juga orang. Kalau untuk orangnya kita lihat memang ya di awal musim memang logis uh, pembalap manapun biasanya masih sangat bersemangat ya mm -hmm. karena masih sangat, karena mereka pikir. Um, ...kans mereka, potensi mereka untuk juara dunia boleh bilang hampir sama semuanya. Jadi belum ada yang ketutup bagi bagi mereka. Jadi benar-benar masih membara banget yang semangat. Namun yang kita lihat juga adalah bagaimana sebenarnya uh, perubahan uh, teknikal... ...yang dihadirkan uh, di motor baru 2022 dari Suzuki GSX-RR ini. Uh, seperti kita ketahui memang uh, ada beberapa hal yang boleh dibilang uh, bikin... Rins dan Mir itu gembira di hmm. awal 2022 yaitu ternyata uh, Suzuki uh, menghadirkan top end power yang lebih tinggi dalam hal ini uh, dia dapat menghasilkan top speed yang tinggi di Suzuki GSX-RR tahun 2022 ini walaupun memang biasanya uh, Motor itu kan uh, balance gitu kan. Uh, Kalau misalkan uh, hmm. dia tuh um, lebih tinggi di satu titik, biasanya hmm. ada beberapa titik yang dikorbankan. Hmm. Nah, itu tuh biasanya yang uh, masih 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 mereka masih raba kira-kira kenapa walaupun mereka punya top speed yang tinggi ya dan bahkan yeah. di beberapa seri uh, pertama, tiga seri pertama tuh ada di satu sesi di mana pembalap Suzuki itu hadir lebih tinggi top speednya dibandingkan Ducati. Ini kan Mind blowing kan kalau orang bilang kan Mind kayak bowling, itu. <laughs> main bowling guys. Main bowling guys, <laughs> ya kan? Kayaknya main bowling banget gitu ya. Kan? Oke. Okay. Benar-benar mencengangkan orang kan. Mencengangkan. Ducati bisa kalah sama Suzuki gitu. Mm -hmm. gini mesin inline 4 yang stereotipnya itu adalah mesin yang lebih lambat dibandingkan mesin V4, itu ternyata bisa punya top speed lebih tinggi loh dari dari mesin Ducati yang sangar itu. Dan inilah yang yang bikin menurut saya ada satu apa namanya eh uh, tambahan semangat, tambahan untuk mental mereka bisa naik gitu ya, dua balap, baik Mir, Baurinds di awal 2022 ini. Nah, itu dia tadi. Oke, kita mau ngomongin apa lagi di Argentina Boleh. sebelum kita beralih ke Amerika nih? Oh, ininya apa namanya? karakter. Oh. Gimana apa gimana? Karakter. Sebelum karakter ini nih ada yang menarik juga yaitu luka. Oh, luka kemarin. Oke. Nah, luka kemarin uh, di Argentina memang kan ini Uh, tim baru lah ya Bener Racing tim baru Yaitu ya. VR46 hmm. Gitu kan Jadi walaupun udah gak balap Tapi namanya akan selalu ada ya Iya betul Nah ini udah beralih tahun kedua di GP ya, ya betul. Tahun kedua di GP Tapi memang uh, Luka itu baru mulai Oh ada luka ya Itu tuh di akhir tahun lalu Iya Ya, ya uh. Oh ada luka gitu <laughs> kan ya, Gak pernah di... disorot sama ya, kamera Iya gitu kan, kan. <laughs> Bikin kita kayak gitu uh -huh. Nah Ini lumayan uh, Perform juga gitu karena yeah. kemarin dia sempat uh, waktunya paling bagus nomor tiga. Iya yeah, nomor tiga di pol, uh, di kualifikasi. Kualifikasinya kan. dia dan... uh, hadir di posisi grid tiga, artinya hmm. dia ketiga paling cepat ketiga paling cepat guys, hmm. ya kan selain Alex Espargaro, terus Jorge Martin Jorge Martin Aro, Luka ketiga Marini. juga ada Luca yes. Marini ini ini pertama kalinya Luka Marini start di row paling depan di baris paling depan nah gitu. kalau misalkan dari sudut pandang uh, otak Google gitu ya Otak <laughs> Google <laughs> yang mas ya. Tofi gitu <laughs> ya teknisnya gitu <laughs> nah yang uh, improve ini ya. Luka Marininya ya. atau motornya balik lagi sama seperti pertanyaan Suzuki yang tadi jadi <laughs> pasti ada uh, dua sisi yang improve karena hmm. uh, MotoGP sebegini ketatnya itu kalau nggak dari dua sisi ini itu kayaknya agak susah untuk uh, nyeretnya kalau hmm. misalkan hanya salah satu sisi aja. Kalau kita lihat dari pembalapnya sendiri, uh, kalau dari segi fisik ya, Luka Marini udah lebih dari siap ya posturnya udah ya 11 12 sama Valentino Rossi kan. Mm -hmm. Tinggi itu sebab bobotnya segala macam udah mirip. Artinya kalau Rossi bisa, dia pasti bisa gitu kan. Dan terus, itu juga uh, merupakan bebannya dia sebagai <laughs> adiknya Rossi ya. Jadi <laughs> iya, gitu. iya. semua orang berharap kan dia bisa menjadi pengganti Rossi. Benar. <laughs> saya ingat banget waktu 2000 berapa ya? Sekitar 2016. Waktu dia masih di Moto 2 atau Moto 3 itu saya sempat uh, one on one uh, interview dengan mm -hmm. dia itu menanyakan masalah itu, menanyakan masalah Lu tuh punya beban gak sih? Beban mental beban beban lisa, jadi gitu adik kan? tirinya Valentino Rossi <laughs> gitu kan. Ya ternyata memang ya secara umum ada hal tersebut. Cuman ya dia take it easy. Dia hanya mau melakukan race by race aja. Dan terus mengimprove diri. Dan akhirnya ke berhasil tanpa ada Valentino Rossi eh, di satu grid dengan dia. Itu merupakan salah satu... Hal yang uh, buat dia tuh membuktikan bahwa oke, okay, abang gue udah nggak ada gitu kan Tapi gue sekarang bisa enggak uh, dibawa ketek abang gak, gue iya, kok gitu iya, kan gak, <laughs> Abang gue udah nggak ada nih, tapi gue sekarang kan bisa Ya sekarang start dari uh, grade ketiga Itu merupakan uh, hal tersendiri yang boleh dibilang buat Luka Marini tuh uh, oke okay banget ya Dan kalau kita lihat dari segi teknis uh, Seperti kita ketahui ya, um, Gray uh, Ada hal menarik di Ducati ya Jadi mungkin udah kita obrolin juga di podcast sebelumnya bahwa di tahun 2022 ini, itu secara umum Ducati itu menghadirkan dua generasi dari GP22 mesinnya, mm -hmm. gitu kan, di mana uh, GP22 yang pra, uh, dipakai oleh Pecco Bagnaia dan juga uh, Jack Miller di tim factory di Lenovo Ducati itu boleh dibilang slightly berbeda uh, berbeda tipis-tipis dengan yang dipakai oleh Jorge Martin, dipakai oleh Johan Zarco dan juga Luca Marini. Dan yang menariknya adalah yang dipakai oleh ketiga pembalap ini, Marini, Martin, dan juga uh, Johan Zarco, itu secara umum lebih mutahir. ya, ya. Lebih mutahir hmm. bila dibandingkan dengan Banaya dan juga uh, Miller ya. Itu ceritanya kan panjangnya kemarin ya, ke, di mana yeah. Banaya bikin, oh gue gak mau nih motor, terlalu mesin terlalu brutal, saya pengen yang agak sedikit kalem dikit, yaitu mesin yang dipakai di tes. Heres dan akhirnya itu dia request pakai. requestnya tim Lenovo lah ya. Iya yeah, tim <laughs> Lenovo. Terus akhirnya dan itulah artinya secara umum eh, Ducati dengan dengan eh, pengalaman dia dengan otaknya Gigi Daninya yang begitu jenius udah pasti menghadirkan motor dengan generasi terakhir biasanya itu lebih bagus dibandingkan dengan generasi sebelumnya gitu ada potensi-potensi yang tidak eh, bisa dikuak oleh Pekobanaya pada saat itu namun ya akhirnya gitulah akhirnya ya yang Dapat keuntungannya, ya. Itu dia, Jorge Martin. Menurut saya, terus habis itu Juan Jarko dan juga luka marini, dia mereka menghadir, mendapatkan mesin yang bener benar sangat-sangat baru dari Ducati. Ini merupakan salah satu yang menurut saya potensinya tinggi banget, dan kuncinya adalah adaptasi. Ya, adaptasi, ya, betul. adaptasi itu dia, hmm. karena memang kalau kita ngomongin uh, hmm. Ducati, itu tuh emang harus ada adaptasi dan sedikit-sedikit penyesuaian terhadap dengan karakter ridernya iya betul gitu ya oke, okay. nah kalau sekarang kita akan beralih ke besok balapan besok lagi-lagi ya. uh, Dorna harus menghadapi permasalahan kargo oh kargo ya. tapi untungnya ya <laughs> sampai merubah jadwal iya iya gitu ya, ya, benar, benar jadi benar -benar. kemarin katanya sempat bermasalah juga tuh kargo eh, itu kan total ada lima pesawat kalau nggak ya iya lima pesawat pesawat kargo. kedua sama pesawat kelimanya <laughs> harus terlambat juga tapi ya. untungnya hari Kamisnya Sampai ya? Iya, hari Kamis flight smart. terakhir uh, di Kamis. Iya, 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 Ya, Giti... saya sampai sampai ngepoin pakai flight radar <laughs> 24 itu. iya <laughs> <Wah, laughs> benar. Sampai dikepoin. Iya, udah, nyampe mana? Udah nih? Nyampe mana pesawat <laughs> <nih>, Iya, <laughs> 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 beneran. Tapi ternyata bener ya agak sedikit mengerikan kemarin agak karena hari Kamis debet, baru kan? sampai dan hmm. ini kan yang pesawat 2 sama pesawat 5 itu kan iya, iya, iya. cuma ada beberapa tim salah satunya mahal masalahnya iya, iya. yang dan juga yang ada... ketar ketir kan <laughs> yang lain udah sampai guys tetangga aku udah sampai yang, yang aku lain udah sih gitu. udah 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 nyetap uh, pedok ya benar belum ngapain <laughs> udah pada M -m -m. belum guys kring 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 enggak ada apa apa nih baru iya, ada larasannya doang gitu <laughs> iya, misalnya iya, 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 iya. <laughs> nah iya. tapi untungnya uh, akhirnya semuanya bisa berjalan Why sampai dengan, juga sih. Sampai juga, jadi uh, keren juga ya walaupun pasti <laughs> Dorna ya nenggak-nenggak. Panadol dua ada kali yeah, ya, gagah yeah. migrain <laughs> dikit gitu ya. <laughs> Takut agak geser lagi. iya yeah, yeah, bener. Nah kalau kita ngomongin uh, Texas, yeah. Austin Texas ya. Hmm. Ini kan kalau menurut para pebalap adalah uh, ribsnya katanya enak yeah. gitu kan. Hmm. Ngomongin ribs, makanannya katanya enak kan, makanan khas, katanya tiap <laughs> yeah, datang yeah, yeah. makanan khas, yeah. tapi kayaknya kemarin gak ngeliat Mandalika, ada yang makan ayam taliwang. Lihat gak? Atau kelapa nasi doang balap nasi, ya? Atau nasi balap puyung Atau nasi balap gitu kan, kelapa doang beraninya. Ayam tali mah nggak berani, karena... Takut atau sate rembige gitu ya. Takut bolak -bolak sebutin aja semuanya kayak. Takut bolak-balik ke toilet kali ya. Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, yeah. Nah oke, okay, kita beralih ke Austin, Texas. Yeah. Terus juga confirm dari yeah. Mark Marquez, dia akan hadir juga. Dia, ya. Katanya yeah. sih penglihatannya udah balik normal. Udah balik. Udah nggak ya. mulai bayang-bayang yeah, lagi ya. Agak-agak yeah, yeah, yeah. ngeri sebenarnya kalau misalkan pas di tikungan tiba-tiba yeah. bayang gitu kan. Wah. Uh -huh sedangkan kalau misalkan kita lihat karakternya Marquez itu kan late break banget kan anaknya ya, gitu betul, kan late break banget pokoknya jatuh nggak apa-apa yang penting tahu nih ya, late ya, gitu, gitu gitu kan. nih di mana di mana gitu kan nah makanya sebenarnya penting banget untuk memastikan bahwa kondisi fisiknya ready betul, nah betul. gimana tuh tapi tapi apa nih ya, kalau <laughs> ya emang kan kalau uh, Marquez kan jagoannya banget nih di ya, Texas di Texas betul kira-kira ya Besok bakal poniem? Oke, okay, oke. Okay, jadi uh, saya ngomongin dari awal ya. Oke. Okay. Ya. Untuk sampai di pertanyaan terakhir. Oh, mungkin Kita bahas sirkuitnya dulu kali bahas ya. Sirkuit dulu ya. Karakter dari, sirkuitnya. Okay. Karena gosipnya katanya udah dibenerin. Udah dibenerin. Beberapa titik-titik hmm. yang bumpy ya atau mm -hmm. geradakan. Kalau kita bilang geradakan. Geradakan <laughs> ya. Kan? Geradakan. Uh, uh, itu sudah dipapas, sudah mm -hmm. diin lagi sehingga. Uh, Terakhir yang sempet nyoba adalah Alex Pargaro lagi ya. pakai sepeda ontel. Eh bukan sepeda ontel, sepeda balap dia. Dia hobi <laughs> banget balap, guys. Dia koleksi <laughs> sepedanya banyak banget ya. Ya, kan? ya benar, benar. Bener oh, banget, Jadi cocok nih kalau misalkan pagi-pagi mau ya. di ya. sama anak, -anak Indonesia <laughs> banyak loh ya. Kita tuh yang suka sama Sangat sepeda ya. juga heeh. Ya. Oke deh nyobain pakai sepeda ini. Pake nih. sepeda dan lihat hmm. wah wow, ini udah lebih bagus gitu ya kan. Dan karakternya kalau kita bicara masalah, apa namanya? Termas, ya, termas dari Honda yang awal di Argentina. Terus habis itu, ini kita pindah ke, sirkuit of the America, kota di Austin. Itu udah kayak night ending gitu. Yang satu itu treknya sifatnya the flowing, mirip seperti Mandalika. Flowing artinya hampir tidak banyak, pengereman terlalu tinggi gitu ya. Flowing, terus habis itu, ya, sementara kalau yang di... Eh, uh, apa namanya di Texas? Texas itu udah pertama, uh, apa namanya uh, arah putarannya berbeda, dia counter-clockwise, arahnya kiri. Terus abis itu kita lihat di dua sektor pertama, setelah tikungan satu, tikungan satu juga udah serem banget. Uh, turun terus naik, pada saat naik dia harus belok gitu. Itu itu merupakan salah satu yang nggak banyak uh, posisi kayak begitu, Arti, bisa dibayangin pada saat naik. Belok, belok gitu kan. Mereka nyiapin suspensinya kayak gimana bentuknya itu. Kita kalau misalkan boleh menggambarkan <laughs> motor sebagai muka itu Iya. Dah... Ya. Yeah. <laughs> itu iya. Kan? iya bener. Kayak dari yang balapan yeah. eh harus nambah tenaga di tanjakan kayak harus bung, tiga, Dan gitu harus dan harus 300 km/jam loh. tambahin nah, itu ratus iya, 300 km/jam. Berarti kan mukanya tuh motor Meren. udah, hmm, <laughs> udah gitu, kan? itu. <laughs> Ingat uh, helmnya Valentino Rossi yang di yang, yang, yang namanya kalau salah Mugello tuh. Nah kayak begitulah. Jadi udah kayak matanya melotot hampir keluar, mm -hmm, kayak, gitu. gitu. Jadi kalau kita itu, boleh menggambarkan motor sebagai muka ya. Oke. Kalau habis itu dia setelah tikungan satu, dia akan uh, apa namanya bertemu dengan tikungan banyak banget antara dua sampai kalau nggak salah hampir sepuluh kalau nggak salah, sembilan hmm. sampai sepuluh. Jadi sekitar ada tujuh ada delapan tikungan yang kanan kiri flip flop, hmm. pot 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 pot. Artinya pembalap harus uh, apa namanya cakap gitu ya dalam melakukan. Um, perubahan uh, posisi dari motor dan uh, selama ini ya, di tahun-tahun kebelakangan orang yang paling cakap di sini adalah ya memang Mark Marquez terutama juga karena memang tikungannya kebanyakan adalah tikungan kiri ya hmm. counter clockwise dan dia tuh kebanyakan latihannya juga biasanya gitu di di, di flat track segala macam yang latihannya kidal kiri. ya ya hmm. latihannya hmm. kidal jadi hampir setiap sirkuit-sirkuit uh, dengan platform uh, tikungan apa namanya arah yang counter clockwise itu Mark Marquez itu di situ jago dan tapi jadi pertanyaan di sini, gitu ya. Pada saat Mark Marquez uh, sebelum ini tuh menang di sirkuit of the America, itu dia gitu. sangat mengandalkan yang namanya front end. Jadi, dia itu benar-benar percaya banget sama ban depannya dia. Yeah. Mm -hmm. dia bisa squeeze, dia bisa apa squeeze tuh bahasa Indonesia-nya tuh di... Pokoknya Perso, terus ya, ngerem di, terus habis di press di pokoknya pokoknya di disiksa di, itu ban depan, di, depan di, boleh dibilang seperti itu ya. Siksa, di iya. Disiksa, boleh dibilang seperti itu mau kanan mau kiri itu nggak masalah karena dia tuh sangat percaya banget sama front end-nya. Front end itu artinya nggak hanya ban ya, nggak hanya ban tuh setup suspensi, elektronik dan segala macam. Percaya banget sehingga belakang boleh dibilang oke, okay, belakang salah-salah dikit pada saat dia pilih ban mau hard, mau, mau medium atau mau, mau, mau soft, itu nggak terlalu masalah. Yang penting depan dia percaya banget. Nah, Pertanyaan sekarang adalah di tahun 2022 ini Honda secara masif mengubah platform dari motor dengan mengubah paling gampang kelihatan dari dari luar itu mengubah sudut mounting engine dari hmm. begini ya banyak ini kalau dua begini ya awalnya diputar ke arah belakang kalau kita lihat dari mountingnya ada tuh baut-bautnya agak ke belakang artinya apa? bobot dari mesin ini itu uh, boleh dibilang jadi mempengaruhi bobot dari keseluruhan dari motor. Artinya apa? Motor memiliki center of gravity yang lebih ke arah belakang sekarang. Dan inilah yang membuat Mark Marquez tuh kayak mesti belajar lagi. Kenapa? Karena front end-nya udah sedikit agak sedikit terkurangi. Jadi artinya bobot tuh ada sedikit yang hilang di depan. Jadi dia sekarang tuh harus adjust lagi, harus setting, setting lagi segala macam untuk mendapatkan feel front end yang bisa dia percaya lagi. Nah, apakah Uh, uh, dia bisa uh, menaklukkan kembali tikungan-tikungan flip-flop di kota ini dengan baik Tanpa uh, front-end yang begitu ia percaya itu adalah salah satu yang mau saya kepoin juga mulai dari free practice satu. Tapi memang uh, kemungkinannya masih besar untuk uh, Marquez yeah. naik ke podium dong yeah. Karena memang ini dia udah kenal banget karakter sirkuitnya yeah, gitu kan Terus juga ya memang dia masih adaptasi ya Benar tapi, adaptasinya Marquez hmm. itu e, lumayan bagus, belum lagi sama mentalnya dia sih. Betul. Jadi e, setelah e, Mar Marquez jatuh ya di, di mana di, di Mandalika hmm. ya, terus habis itu dia oh. menyatakan, waktu itu belum diplopianya, belum di announce, e, menyatakan bahwa dia nggak ikut race gitu ya, karena dia tuh kayak yang masih shock up segala macam. Hmm. Banyak e, lumayan iya, e, oh lumayan banyak e, apa namanya info apa namanya opini-opini uh, dari media sosial dari segala macam netizen ya terutama, uh, ngapain sih terlalu ngoyo terus segala macam udah tahu bannya nggak pas segala macam. Cuman perlu kita ketahui ya teman-teman sekalian bahwa uh, mark marquez kalau nggak push sampai limit itu bukan mark marquez. Nah itu dia, dari. makanya jadi kalo, mental tadi. Jadi kalau mark marquez merasa bahwa dia udah nggak mau push sampai limit, dia pasti udah pensiun. Mm -mm. Artinya apa? Kalau dia datang ke kota artinya dia udah siap dengan segala macam uh, handicap yang akan dia hadapi di di Circuit of the America. Ya. Flip flopnya, tanjakan turunan, uh, terus abis itu sifat dari uh, aspalnya begitu abrasif, itu dia udah siap semua. Artinya apa? Ya kalau misalkan dia bilang, oh, saya di sini nggak terlalu banyak ngambil kecepatan atau tidak mencari kecepatan. Ya kata mau cari aman aja cari gitu aman. Kan? Saya nggak gitu percaya sih kan dia punya nama tengah. Ya, gimana tuh? Mark Limit Marquez. Oh. Pokoknya kalau enggak limit enggak bukan Mark Marquez ya, ya gitu ya. Kalau ya, mau aman kayaknya lebih ke adanya ya bukan aman. iya ya, nih kalau kalau ngomongin Mark Marquez ngomongin aman kayaknya. Saya enggak gitu percaya. Dia tuh banyak sandbagging. Hmm. Banyak menyembunyikan apa yang sebenarnya mau dia 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 tampilkan gitu hmm. ya. Ya, pertanyaannya gini, kenapa dia akhirnya datang eh, ke Circuit of the America? Pertama memang secara eh, analisis dari dokter dia boleh Ya, mm -hmm. Terus dia juga satu ditanya risiko, gitu mm -hmm. ya. Jadi yang uh, selanjutnya waktu itu Mark Marquez uh, sempat bertanya kepada dokter risikonya apa? Kalau misalkan saya jatuh minggu ini tahun depan sama dua tahun lagi, dokter bilang <laughs> jatuh. Iya, jatuh di niatin ini. Jatuh lagi, ya, lagi. kalau misalkan okay. saya jatuh lagi dengan dengan apa namanya dengan kualitas jatuh yang sama seperti di yeah. ini kayak high saat tinggi sehingga kebentur terus habis itu uh, saraf di matanya itu bermasalah lagi. eh uh, konsekuensinya sama nggak antara minggu ini, dua minggu lagi, setahun depan sama dua tahun? Dokter bilang sama. Hmm. Artinya apa? Oh ya udah. Ya udah, nothing dulu adanya toh. <laughs> ya udah. Saya tahu limitnya eh uh, ya udah saya akan lakukan semaksimal mungkin. Tapi saya tetap yakin sih Mark Marquez akan tetap gaspol di sini walaupun dia bilang seperti itu. Ya, Mark Limit Marquez. Ya. Dan berikutnya nih yang memang uh, lumayan apa ya? Uh, timbul gitu ya, lumayan, lumayan perform gitu lah ah, istilahnya, ah, lumayan perform ah, di. Nomor, ya? Nah, Austin <laughs> Texas itu adalah Alex Rins. Alex Rins. Nah, boleh, dia kan boleh, udah tiga kali menang. Dia pernah menang juga di sini. Iya kan? Satu-satunya orang pembalap MotoGP yang oh. dalam 10 tahun terakhir ya, ya, yang menang di Austin selain Mark Marquez ya? Alex Rins, Alex Rins, <laughs> Nah kayak, Walaupun, kayaknya, walaupun, ya walaupun dia menang waktu itu karena Marquez jatuh. <laughs> itu kita lihat, <jatuh. laughs> ya. Tapi, aja kan berarti dia udah ya di menang. udah di dua kan? Iya, <laughs> menang, is menang, menang gitu is ya. Menang. Kayak <laughs> kemarin Argentina juga yang jatuh main banyak, iya <laughs> kan? Tapi ya, menang, is menang. <laughs> Namanya juga balapan gitu. Nah, itu dia. Jadi, Alex Rins ini juga, uh, bakal seru kayaknya, bakal perform lagi gitu hmm. ya. Akhirnya pecah rekor nih, iya namanya kira bisa keulang iya eh, kan, soalnya ini tiga race gak keulang semua iya, kan gitu terus berikutnya gimana? siapa nih yang jago lagi di Austin, Texas? saya ngeliatnya Peko ya Peko Banaya, Peku Banaya mm -hmm. uh, saya memperkirakan ya, kita belum tahu free practice satu nih ya sekarang ini pada saat ngomong ya biasanya saya ngomong tuh berdasarkan data dulu lihat free practice satu, free practice dua tapi kelihat dari beberapa data dia di belakang ya di, terutama di Argentina sepertinya Peko Banaya akan rise lagi kalau kita lihat di tahun lalu di Austin dia tuh pole position, ya kan? Waktu dimenangkan oleh Mark Marquez ya tahun lalu di Austin. Uh, tahun ini kita lihat kemarin uh, pas eh uh, pos apa namanya? eh uh, the brief atau atau uh, interview setelah race uh, dari dari Bana ya dia bilang dia kayak menemukan dirinya kembali sudah. Hmm. dia menemukan kembali uh, bagaimana caranya dia beradaptasi dengan GP22 yang baru. Yang dia siap untuk memulai uh, Grand Prix 20, 2022 Mulai dari Austin Nah ini yang serem Wah. Wow. Statementnya agak mirip sama Rins ya, ya. Nah, Dan dia bilang, stride-nya 1,2 kilometer Nah ini dia 1,2 kilometer Terus juga belum lagi tikungannya banyak Kanan-kiri, kanan-kiri kanan -kiri, ya, kan? Turunan, tanjakan, habis itu langsung belok segala, ya, macem. segala pokoknya macam. Pokoknya motor kalau bisa nangis, nangis ya, ya deh, Gitu ya Nih pokoknya uh, di Aduh. ya namanya juga motor miliaran Iya betul Memang tugasnya, tugasnya untuk itu. di uh, Peres habis ya. Gitu ya ah. jadi gak heran Nah itu dia Tapi Gimana? Apa kayak? yang harus Pertanyaan terakhir deh Iya apa yang harus dilakukan Aprilia, Aprilia biar bisa podium lagi mempertahankan uh, poinnya dia dia kan sekarang posisi satu nih yeah. Alex Separdaro uh, kalau kita lihat dari uh, Grand Prix di Argentina itu kemenangan dari Aprilia bukan ujuk-ujuk mm -hmm. kalau kita lihat dia benar-benar memang start dari free practice satu tuh kuat mm -hmm. gitu ya free practice satu terus free practice dua nggak ada free practice tiga ya waktu itu ya. langsung kualifikasi itu kuat terus artinya saya sih berharap bahwa di Amerika ini walaupun dengan karakter sirkuit yang boleh bilang night ende dengan dengan termas mereka bisa memperlihatkan kekuatan mereka juga artinya kalau misalkan di uh, uh, di Amerika ini mereka kuat saya yakin di di sirkuit-sirkuit lain terutama di sirkuit-sirkuit Eropa mereka bisa bisa tetap perform nanti ya terutama kayak misalnya di di Austria di Red Bull yang uh, stripe-nya banyak banget ini akan bisa perform banget saya ngeliatnya mereka punya potensi uh, cukup besar ya di awal ini untuk bisa bisa podium dan juga mungkin bisa menang di di bisa podium dan di, juga di kota. Bisa. Hmm. Udah ada kisi-kisi uh, ini belum sih cuaca settingan ban yang tepat uh, untuk race besok. Ja, uh, Dia uh, di kota tuh jarang banget, jarang mm -hmm. banget hujan sih ya, jarang mm -hmm. banget hujan. Jadi ya uh, memang mayoritas kita akan menemukan race weekend yang kering mm -hmm. di Silverton, Amerika. Oke, okay, kayaknya kita udah ngasih informasi lumayan banyak banget ya. Kalau misalkan kita ngeliat dari uh, blognya Mas Taufik mungkin udah sekian banyak artikel yang sudah yeah. dirangkum di sini dan juga disampaikan kepada kalian semua GP Mania Dan kita berdua mungkin di sini yeah. mau mengucapkan selamat begadang. Jangan lupa yeah. stok kopinya diamankan yeah. biar nonton-nonton -monto GP lanjut sahur ya. Habis oh, itu tidur, bangun-bangun udah maghrib Enggak apa-apa ya. Ini merupakan akan uh, puasa termudah weekendnya ya weekend ini ya karena memang di perbedaan jam, jam. antara yeah, yeah, Amerika yeah. dan Indonesia sendiri kan 12 sampai 13 yeah, jam betul. gitu Setengah kan hari ya. hmm. benar hmm. jadi kalau mereka mulainya siang ya di sini tengah malam, malam gitu kan nggak apa-apa sambil masak sambil prepare sahur Silahkan menikmati MotoGP Austin Texas tentunya uh, dengan bekal informasi semoga yeah. juga bisa menambah antusias kalian pada saat menonton nanti Beneran. gitu ya dan senang banget pastinya aku juga bisa ketemu mas Taufik terima ya, kasih banget ya. Grey, saya juga bisa ini temuk. salah satu sumber informasi <laughs> MotoGP yang aku suka juga ikutin gitu ya karena kalau misalkan kita ngomongin berita kan banyak banget sumbernya ya. Instagram aja untuk ngomongin berita aja kayak wah <laughs> gitu ya ratusan gitu nah ini merupakan orangnya ketemu langsung ke ya, kesini Grey, Senang seneng banget salam kenal selamat semoga tangan. kita bisa ketemu lagi kalau ya, gitu trans7 ya. motorsport Sign out sampai ketemu lagi.